Sopai sama berapa? Wah, kaget ini beberapa menit kemudian. Saya mau melaporkan terjadi tawuran di pasar tradisional. Laporan saya terima. Sorry, Pak. Saya ingin melaporkan ada kejadian tawuran di pasar sapi. Oh iya, siap, langsung siapkan pasukan. Siap. Saya kan sama istri saya itu pas saya di jalan kaki.
cuma nongkrong. Beda. Masa persidangan. Mohon perhatian, sidang kasus tawuran dan pengejar sabu segera dimulai. Dengan terdakwa salah satu anggota geng yang bernama Aditya Triprasya dan Alfian Putra Permana dan rekan-rekannya, serta pengejar sabu bernama Seia Pekas Musiski dan Ramadhan Rizki Pratama, dimohon memasuki ruang persidangan. Dan kasus tawuran dan pengedar sabu dengan terdakwa salah satu anggota geng yang bernama Aditya Triprasetya dan Alfian Putra Permana serta rekan-rekannya, serta pengedar sabu bernama Seia Pegasus Rizki dan Ramadhan Rizki Pratama yang telah tertangkap pada hari Minggu tanggal 17 September dinyatakan dibawa untuk umum. Pada jaksa, saya persilakan. Pengadilan Negeri 3 Wonosari dengan terdakwa Aditya Triprasetya dan Alfian Putra Permana beserta rekan-rekannya yang tertangkap pada hari Minggu 17 September 2023 telah melanggar pasal 170, 351, 355, 385 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan tawuran dan telah melanggar sebagaimana diatur dengan ancaman pidana dalam pasal 114 ayat 2 RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Silakan duduk. Saudara terdakwa, saya ingin menanyakan identitas Anda. Apakah benar Anda bernama Aditya Triprasetya? Ya, benar. Apakah benar Anda bernama Alfian Putra Permana? Iya, benar. Apakah benar Anda bernama Seia Pegasus Rizki? Apakah benar Anda bernama Ramadhan Rizki Pratama? Ya, benar. Mohon jaksa membacakan surat dakwaan bahwa kalian telah melanggar pasal yang telah saya bacakan. Pasal 170, 351, 355 KUHP untuk kejahatan tawuran dan pasal 114 ayat 2 RI nomor 35 tahun 2009 untuk narkoba. Apakah
sudah terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Kepada saksi dimohon menempatkan diri. Saksi, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan mengatakan. Akan mengatakan. Sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Dan sebenar-benarnya. Dan sebenar-benarnya. Baiklah, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, dikala itu saya dan teman saya sedang berjalan-jalan, lalu melihat ada segerombolan pemuda yang sedang tawuran. Baik, kesaksian saya terima, saksi seperti apa? Pasal 114 ayat 2. Nah, ketika patut diberikan sanksi berupa hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 30 juta rupiah. Lalu menurut pasal 170 UU kekerasan berupa tawuran diberikan sanksi pidana penjara 5 tahun. Berdasarkan putusan jaksa, sidang kasus tawuran dan pengedar sabu dengan terdakwa tersebut dinyatakan ditutup.